starternya elektrik apa? Jangan lupa subscribe Bangku Story di YouTube. Mantap. Giginya nambok gue. Matek. Matek. Sit. Aja di gas di sit. Ini semonceng melangkrok ning buri. Selanjutnya kita ngobrol dengan pemilik ATV, guys. ATV itu merek. Senengan, soalnya nek mereknya merek VR. Oh, VR. ATV, tapi nek ATV itu malah justru kembali aku ngerti. Oh. Dari apa atau armada apa ya misalnya? TNI apa? Armada. Apa ya? TNI VR nih ya. Armada VR. TNI otomatis nih ya. Apa ya? Otomatis. Iya. Kayak macet kayak piye? Ora lah. Kayak ada gelem jalan. Ditarik kok. Lala. Itu balapan keren yang apa? Tarik. Ini cara naik yang iya ora apa-apa. Oh. Oh, malah asik banget ya itu ya. Woi, kebul. Ini atraksi ATV nih, guys. Berarti main gas ya, Mbak? Sudah. Ada yang 150 cc, ada yang 200. Kalau yang 200 untuk segalanya matik asli. Asli itu ngapot-ngapot itu bisa enak banget. Enak ya. Enak banget soalnya yang itu kan apa ya kayak lebih tangguh kayak gitu. Mandan angel sih nak menurutku. Iya. Tapi itu mereka VR ya kayak pada bayi motor roda 3 ya berarti ya. Iya. Cuman bannya diganti kelihatannya ya. Ya ora. Sudah kayak gitu. Memang sudah paketannya seperti ini. Ini punya siapa Mbak sini? Parjiman. Mbak E aku kerja. Enggak, aku bojone. Oh, ya, Mbak. Aku pribadi sing duwe lah ya. Ya berarti aku punya Mbaknya. Iya. Ini masuk YouTube, Mbak. Oke. Bangku Story. Siap. Iya. Yeah. Sering kok saya di anu ya. Di video seperti ini gitu. Heeh. Enggak apa-apa sampai. Enggak apa-apa kan dari orang tertarik. Iya, sip. Pengunjung saya jadi wah pengen nyobalah ke sana itu Pak. Ini usaha penyewaan apa namanya? Jasa sewa ATV. ATV ya, sudah lama, Mbak. Kurang lebih 5 tahun, Pak. 5 tahun. Iya. Kelihatannya masih baru-baru tuh mau iya, apa ATV ini. Ini sudah permajaan, Pak. Oh, permajaan. Kalau ATV itu saya pelajari. Satu tahun, dua tahun itu udah kurang bagus. Jadi untuk ketertarikan pengunjung itu kurang. Oh. Jadi sekitar kurang lebih 2 tahun itu udah saya remajakan. 2 tahun, Mbak. Nah, harga per unitnya berapa, Mbak? 23 juta. Kalau sama dengan motor ya? Iya, benar.
Kalau untuk yang 150 cc, kalau yang 200 cc itu 27 kurang lebih. Oh, itu belinya di dealer sini ada atau harus? Dealer sini ada, dealer Gombong ada. Ada. Di wilayah kayak Jawa Barat juga ada. Saya carinya yang penting belinya itu bebas dealernya, yang penting lebih miring aja. Iya iya. Kalau ramai-ramainya sini tuh hari-hari apa saja, Mbak? Hari Minggu. Itu udah jelas ramai. Jelas ramai ya Minggu ya. Tanggal merah, hari libur lah ya. Iya, hari libur. Berarti sehari bisa banyak tuh. Anu, Minggu dua dapat banyak duit dong, Mbak. Alhamdulillah. Untuk lama mencukupi kebutuhan itu cukup lah. Kalau hari biasa ta anu ya, Mbak, kayak gini paling cetal-cetil ya, sepi ya. Iya, lumayan lah. Kalau Pantai Suwuk viral sejak tahun berapa ya, Mbak? Kayaknya kalo belum lama ya. Belum lama, ya kurang lebih udah hampir 6 tahun lah. Tahun berapa kurang lebih ya? Kan 6 tahun ya. Ya. 6 tahun yang lalu udah viral, udah rame banget. Ini masuknya kecamatan apa, Mbak? Kecamatannya masuknya Puring. Puring ya? Kecamatannya Puring, kabupatennya Kebumen. Bukan Kuarasan, bukan. Bukan. Puring ya? Puring. Oh. Kalau pengunjung datang dari mana aja, Mbak? Kalau pengunjung alhamdulillah dari luar kota udah banyak, kayak Jakarta, Purwokerto, Jogja, Magelang, itu udah luar biasa lah. Luar biasa ya. Ini orang lokal juga hampir tiap hari ada. Iya, iya, iya. Ya, saya baru pertama ke sini, Mbak. Saya dari Bumi Ayu. Oh, nggih. Oh, dari Bumi Ayu. Bumi saya Ayu juga bebas. Ada pelanggan dari Bumi Ayu. Oh, iya? Kalau mau ke sini itu telepon dulu ke saya, Pak. Oh. Jadi, Mbak, tolong siapkan armada ATV-nya 5 unit misalnya. Karena saya bawa rombongan itu ada 3 bis misalnya seperti itu. Oh. Jadi malah telepon dulu takut enggak iya, kebagian ya. Iya, kebagian. Takutnya saya enggak berangkat. Oh. Langganan itu langganan apa? Iya, iya. Dan nyaman, merasa nyaman. Iya iya iya. Toh kalau yang sudah langganan itu harganya enggak formal lah, Pak. Jadi adalah kayak pengurangan. Oh. Maksudnya, berarti kalau menghubungi Mbak Teguh ke mana, Mbak? Ke nomor ini ya, di bawah ini ya. Iya, betul. Di bawah ini ya. 085 udah ada ya. Itu bahan bakarnya apa, Mbak? Anu ya, bukan besar. Oh, artinya bukan solar lah ya. Bukan. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Mbak Teguh ya. Yo, adus. Ora adus kan aja lah nek kaya piye. Iya. Ini ada 3 gunung kecil ya guys, di sebelah barat Pantai Suwuk. Itu muara sungai kelihatannya ya, yang di bawah gunung yang tengah ini. Pemandangannya cukup cantik ya. Ada bukit-bukit yang menjorok ke laut lah, di balik bukit itu adalah Pantai Menganti. Orang abad, orang sepenak. Ayah kue, ayah kue. Jangan lupa.